kemudian saudara kita Joko Widodo, ya. Ini orang Solo yang mula-mula seperti memberikan harapan, ya. Tapi lama-lama menjadi makin mendung, makin gelap, dan mungkin memang perlu dilengserkan, ya. Menurut saya, umat Islam Indonesia itu sedikit banyak agak lupa bahwa perintah jihad fisabilillah itu jelas sekali, ya, tertera dalam kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quranul Karim, ya. Ini kita mengajak bangsa Indonesia, khususnya umat Islam itu dengan hayya alal jihad, ya. Kalau jihad sudah menembus hati kita, maka kita insya Allah dengan enteng, ya, tidak takut mati, tidak takut bui, sudah enteng sekali, ya. Ya, jumpa lagi di konten saya. Lama sudah saya tidak mendengar kabar tentang Amin Rais. Tapi kemarin, ya, kemarin ini tiba-tiba muncul lagi berita tentang Amin Rais yang ternyata dia ini mengancam akan melengserkan Presiden Jokowi. Luar biasa memang. Coba bayangkan saja, apa ini nggak ngeri? Nah, nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba Amin Rais dan gerombolannya itu mengancam ingin melengserkan Presiden Jokowi. Coba. Kasian sekali Ketua Majelis Suro Partai Umat ini. Bahkan, ya, Amin Rais ini bukan hanya mengancam akan melengserkan Presiden Jokowi, namun dia juga mengancam akan mengacak-ngacak kota Solo. Coba bayangkan saja. Lah ini gimana ceritanya coba? Dia bukannya mau membantu dalam pembangunan, malah mengancam akan mengacak-ngacak kota orang lain. Lah ini kan parah sekali. Dan menanggapi ancaman dari Amin Rais tersebut, ya, maka wali kota Solo Gibran pun ini menantang balik Amin Rais. Ya, kalau memang ingin mengacak-ngacak kota Solo, ya silakan saja kalau berani. Begitu kata Gibran. Nah, kita semua yang sebagai penonton, ya, tinggal menyaksikan saja nanti kelanjutannya bagaimana. Apakah benar bahwasannya Amin Rais ini akan mengacak-ngacak kota Solo yang dipimpin oleh Gibran? Atau jangan-jangan semua itu cuma gertakan doang? Ya, siapa tahu kan? Benar gak? Ya, memang Amin Rais ini bisa dibilang oposisi garis keras di era pemerintahan Jokowi. Pokoknya apapun yang dilakukan oleh Jokowi, ya, maka semua itu tidak akan ada benarnya sama sekali di mata Amin Rais. Ya, jujur saja, ya, saya sendiri kurang tahu kenapa, ya, Amin Rais ini sepertinya sangat-sangat benci sekali dengan rezim Jokowi ini. Bahkan, ya, saking bencinya dia pernah mengatakan bahwasannya Jokowi itu adalah presiden bebek lumpuh. Parah sekali kan, coba bayangkan saja. Lah ini kan parah sekali kalau menurut saya. Nah, melihat semua yang terjadi belakangan ini, publik pun jadi bisa menilai ternyata yang menjadi bebek lumpuh saat ini adalah Amin Rais dan partai umatnya sendiri. Ya, mungkin dia ini frustasi karena partainya saat ini tidak ada yang melirik sama sekali. Bisa jadi seperti itu. Ya, lagian elektabilitas partainya ini cuma 0, bayangkan saja 0. Makanya wajar kalau tidak ada yang berminat untuk meliriknya. Nah, mungkin itulah yang menyebabkan Amin Rais ini membuat keributan dengan cara mengancam akan melengserkan Presiden Jokowi. Ya, namun demikian, saya masih sangat yakin bahwa semua rencana Amin Rais tersebut akan gatot alias gagal total. Nah, mengapa saya katakan demikian? Ya, sekarang coba perhatikan saja. Sejak tahun 2014 hingga tahun 2023 ini, apapun yang dilakukan oleh Amin Rais terhadap Jokowi selalu saja gagal. Bahkan dulu Amin Rais juga pernah berjanji jika Prabowo kalah dan Jokowi yang menang di pemilihan presiden, maka dia ini akan siap untuk jalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Nah, tapi setelah sekarang Jokowi menjadi presiden 2 periode, apakah semua janji-janji itu sudah terlaksana? Belum sama sekali kan? Nah, lantas apakah orang seperti ini yang pantas untuk dijadikan contoh? Ya, kalau menurut saya pribadi, Amin Rais ini tidak pantas sama sekali untuk dijadikan contoh. Ya, jujur saja, ya, kalau menurut saya, Amin Rais ini seperti gelandangan politik yang selalu sibuk menyerang Presiden Jokowi.
Nah, mungkinkah ini bagian dari apa yang pernah disampaikan oleh almarhum Gus Dur? Tentu hanya Tuhanlah yang tahu semua itu. Karena apa? Karena sebelumnya ya, Gus Dur ini pernah menyampaikan atau mengatakan bahwasannya preman-preman itu akan menjadi gelandangan politik seumur hidup. Nah, kalimat itulah yang pernah dilontarkan oleh almarhum Gus Dur tidak lama setelah Amin Rais ini menggelar sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menggulingkan Gus Dur dari kursi presiden. Dan tidak lama kemudian, Gus Dur pun lengser dari jabatan presiden. Bahkan saat itu ya, ada ratusan ribu santri yang siap mati demi membantengi Gus Dur. Namun tahu gak apa yang disampaikan oleh Gus Dur saat itu? Beliau justru menahan ratusan ribu santri yang ingin berangkat ke Jakarta. Beliau tidak mau ada kerusuhan dan pertumpahan darah sesama anak bangsa. Nah, inilah yang menjadi bukti bahwa seorang Gus Dur adalah sosok negarawan yang sangat mencintai Indonesia. Jadi kalau mau dibandingkan dengan Amin Rais, ya sangat jauh sekali lah perbandingannya. Ibarat langit dan comberan. Ya jujur saja ya, melihat apa yang dilakukan oleh Amin Rais ini, saya kok jadi curiga ya. Apakah jangan-jangan semua ini adalah taktik agar Partai Umat ini mendapatkan perhatian? Ya siapa tahu kan seperti itu. Ya itulah fakta yang terjadi saat ini. Semenjak Amin Rais keluar dari Partai Amanat Nasional atau PAN, dia ini memang seringkali salah jalan. Ya misalnya ketika Amin Rais ini percaya soal penganiayaan terhadap Ratna Sarumpait. Masih ingat kan kejadian itu? Padahal ya semua berita soal penganiayaan itu adalah bohong alias hoax. Bahkan anak Amin Rais juga ikut menyebarkan fitnah tersebut. Coba bayangkan saja, parah sekali kan? Ternyata anak dan bapaknya ini sama-sama menyebarkan berita hoax. Dan asal tahu saja, berita soal penganiayaan terhadap Ratna Sarumpait tersebut awalnya diduga memang sengaja untuk menyerang Presiden Jokowi, ingin menyerang pemerintah. Tapi untungnya semua kebohongan itu pun terbongkar. Kasihan sekali mereka ini. Jadi terbongkarnya kebohongan Ratna Sarumpait tersebut berawal dari kecurigaan Dr. Tompi. Nah, dari situlah kemudian kepolisian ini bisa mengungkap. Ternyata muka lebam yang dialami oleh Ratna Sarumpait tersebut ya, bukan akibat dikeroyok oleh sekelompok orang, melainkan itu adalah bekas dari operasi plastik. Luar biasa sekali kan kebohongan mereka. Dan yang lebih parahnya lagi adalah Prabowo Subianto dan Fadlizon juga ikut menyebarkan berita hoax soal Ratna Sarumpait tersebut. Coba bayangkan saja, lah ini kan ngeri sekali. Nah jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya silakan berikan komentarnya di bawah. Nah sebelum saya mengakhiri video kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan untuk Amin Rais. Ya sudahlah, jangan terlalu berambisi untuk berkuasa, nanti Tuhan tidak suka. Ya saya Yusuf Muhammad, terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI.